Selamat siang teman-teman, kami dari Kalbis Institute akan meliput tentang Taman Prasasti. Dengan saya Laurencia Glenda dan teman saya Andi Wiranata. Kami akan meliput Taman Prasasti. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Yudi. Beliau sebelumnya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Pak. Nama saya Yudi, saya bertugas tour guide di Museum Taman Prasasti. Saya bekerja di sini sudah dari tahun 2003, jadi kurang 10 tahun lebih. Apalagi? Mungkin apa saja sih yang Bapak ketahui tentang Museum Prasasti tersebut atau Museum Prasasti ini, atau ada tokoh-tokoh atau apa sebelumnya di sini yang Bapak ketahui? Museum Taman Prasasti ini awalnya adalah pemakaman Belanda yang dibangun pada tahun 1795. Pemakaman yang dibuat untuk kaum bangsawan VOC yang tinggal di Batavia. Alasan tempat ini dibuat karena pemakaman yang lama, yaitu di sekitar gereja New Holland Kerk atau gereja Belanda baru yang ada di kawasan Kota Tua, itu sudah tidak mampu menampung pemakaman orang-orang Belanda yang tinggal di Batavia. Akhirnya mereka mencari lahan ke arah selatan dengan menyusuri Sungai Krukut, lalu ditemukan lahan tempat ini. Nah, setelah tempat ini resmi dibuka pada tanggal 28 September 1795, lahan-lahan pemakaman yang ada di sekitar gereja itu ditutup. Batu nisannya dipindah lalu dibawa ke sini. Nah, kalau untuk pemakaman yang asli di sini itu biasanya batu nisannya terbuat dari batu marmer, atau biasa kita sebut sebagai marmer Italia. Nah, kalau yang pindah-pindahan atau zaman VOC itu terbuat dari batu andesit. Nah, keberadaannya biasanya ditempel di dinding-dinding pas gedung pintu masuk. Pintu masuk area Museum Prasasti itu kan ada gedung. Nah, di kiri kanan itu ada batu nisan yang cukup besar. Nah, itu batu-batu nisan VOC. Sehubungan VOC runtuh di awal tahun 1800, tempat ini kan lalu di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Nah, itu bertahan sampai kira-kira kemerdekaan, yaitu 1942 ya, sebelum mereka dikalahkan oleh Jepang. Tempat ini masih difungsikan sebagai pemakaman khususnya untuk orang pribumi itu sampai tahun 1975. Nah, setelah itu Yayasan Palang Hitam selaku pemilik tempat ini menghibahkan ke Pemda DKI, lalu tempat ini dirubah menjadi museum dengan mengangkat seluruh jenazah lalu dibawa ke Menteng Pulo dan Tanah Kusir. Tapi bagi keluarga yang ingin mengurus jenazahnya itu dipersilahkan untuk dibawa ke negaranya masing-masing. Nah, tahun 1977 tempat ini diresmikan menjadi Museum Taman Prasasti seluas 1,3 hektar dengan koleksi kurang lebih 1.372 batu nisan. Nah, sisa dari pemakaman yang dulu luasnya mencapai 5,5 hektar itu dibangun gedung Wali Kota Jakarta Pusat dan beberapa kantor pemerintahan. Nah, selain itu di sini juga menyimpan batu nisan dari tokoh-tokoh pelaku sejarah pada zaman kolonial. Salah satunya yaitu Dr. H.F. Roll, pendiri Stovia. Nah, Stovia tersebut sekarang namanya sudah berganti menjadi Fakultas Kedokteran UI di Salemba. Nah, di situ, di gedung itulah lahir gagasan pergerakan Budi Utomo dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada Olivia Mariamna Raffles, yaitu istri Gubernur Raffles yang punya keinginan mempunyai kebun botani untuk tumbuhan. Nah, sekarang kebunnya itu disebut Kebun Raya Bogor. Di sini juga ada seorang arsitek yaitu Marius Hulswit. Dia itu seorang arsitek yang salah satu karyanya yaitu Gereja Katedral. Terus ada tokoh nasional, seorang aktivis namanya Sohogi juga ada di sini. Dia salah satu pendiri Mapala UI karena dia adalah mahasiswa FS UI. Nah, meninggal ketika ingin melaksanakan ulang tahun di Gunung Semeru karena menghirup gas beracun. Terus di sini juga ada batu nisan replika, yaitu batu nisannya Peter R. Buffold
Dia seorang pemberontak yang ingin membunuh orang-orang Batavia pada malam tahun baru, tapi sayangnya rencananya keburu ketahuan. Akhirnya dia ditangkap lalu dihukum dengan ditarik 4 ekor kuda. Nah, tempat kejadiannya itu sekarang menjadi jalan pecah kulit di sekitar Pangeran Jayakarta. Nah, mungkin terakhir itu ada J.H.R. Kohler, seorang mayor jenderal Belanda yang ditugaskan untuk merebut Aceh. Tapi sayangnya dia tewas di halaman masjid Baitur Rahman. Nah, jenazahnya dibawa ke sini. Lalu setelah tempat ini dipugar, jenazahnya dibawa lagi ke Aceh. Bahkan si J.H.R. Kohler ini disebut-sebut sebagai nenek moyangnya salah satu artis papan atas, yaitu Ahmad Dhani. Ada yang menyebut seperti itu. Nah, ketika pintu keluar itu ada sebuah pesan yang ditulis dengan bahasa Belanda kuno. Artinya kira-kira seperti Anda sekarang, begitu juga saya sebelumnya. Seperti saya sekarang, begitu juga tadi dengan Anda. Oke, terima kasih Pak. Wow, lengkap sekali ternyata. Bapak ini mengetahui semuanya. Mungkin ada tambahan dari saudari Glenda. Ternyata di Taman Prasasti ini banyak tokoh-tokoh yang kita tidak ketahui. Salah satunya yang pembangun katedral itu. Anda pasti penasaran dong. Nah, mari berkunjung kembali ke Taman Prasasti dan mengenali sejarah Indonesia kembali. Baiklah, cukup sampai di sini kami menelusuri serta mencari tahu tentang sejarah Museum Taman Prasasti tersebut. Dan kesimpulan kami adalah, kita harus merawat, melestarikan, dan menjaga warisan sejarah Indonesia agar kelak nanti anak cucu kita dapat menyaksikan sejarah Indonesia yang tak akan lepas dari waktu. Dan cukup sekian perjalanan kami menuju museum tersebut, dan saya mengucapkan terima kasih banyak, dan nama saya Pandi Wiranata. Saya Laurencia Glenda. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.